Hai kesayangan semua, idea hari ini masuknya sayur tumis bersama sotong yang mudah. Pedas-pedas, sedap masuk sayur kacang panjang ni. Mula kita kecutkan dulu sotong ni, buang air dia. Dah sampai keluar air, kita angkat jangan lama sangat. Nanti lihat macam selipar pula. Lepas pada tu kita letaklah cili. Cili besar dengan cili padi. Letak juga bawang hirih itu je, tak ada banyak pembahannya. Mana ada je campur. Dan bila dah garing, masukkan sos tiram. Kacaulah sepati. Lepas pada tu masukkan garam sasa semestinya. Kesayangan semua dah pernah rasa, dah pernah beli, dah dapatkan ke garam sasa ni, memang rasa dia lain, rasa dia lebih lembut dan sedap. Masukkan sotong, asam keping, perasakan dengan gula, kacang dan air, kacaulah sebati. Lepas tu siap, boleh dihidangkan. Dan korang pernah dengar tak klip video ni? Garam tak pernah nakal, tetapi selalu kena cubit. InsyaAllah dengan garam sasa ni, kita takkan cubit garam tu, kesian kat dia. Sebabnya garam ni dalam botol, just tuang je. Garam ni, dia punya saiz 700 gram, memang besar, tahan berbulan. Banyak, murah pun murah. Dan yang paling penting, tekstur dia halus, mudah larut. Kalau kita masak tu, tak adalah tiba-tiba dekat surface lauk kita ada garam yang tak hancur, tu bahaya tu. Dan pada yang tak biasa guna garam botol, bila menuang tu hati-hati, takut termasin pula. Dan garam ni sumbernya daripada laut merah yang kurang logam berat berbanding dengan garam bukit. Bahaya kan kalau logam berat ada banyak sangat dalam makanan kita. Dan kalau korang berminat, boleh dapatkan di pasaraya yang tertera, dan boleh dapatkan juga di Shopee Garam Sasa.